Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat sahabat saya. Berjumpa lagi dengan saya Tukur Rijal di channelnya Tukur Rijal DC. Oke teman-teman, ini di depan saya ada satu bonsai yang kurang ya. Kita lihat dari perkembangannya, mungkin ada satu penyebabnya, yaitu akar. Itu bonsai pasti tidak akan lebih subur karena yang membawa makanan akarnya kurang nutrisi. Bonsai ini sendiri sudah berumur hampir 3 tahun, tapi kita lihat daun atau pelepahnya pun belum pecah. Ya mungkin terhambat ya karena akarnya kurang. Pasti nutrisinya ke daun, ke batang pasti terhambat. Kalau kita lihat dari segi tanahnya lebih subur ya. Ini ada lumut alami ya. Dia tumbuh dengan subur. Lihat akarnya. Ini batang. Batang sudah kelihatan tapi kecil ya. Jadi teman-teman, gimana cara mengatasinya jika terjadi masalah seperti ini? Kita akan coba melakukan proses pemulihan akar pada bonsai. Oke teman-teman, sebelumnya kita pindah dulu lumut alami. Jadi setelah itu kita taruh lagi. Akarnya yang serabutnya lebih subur ya, cuman yang di atas ini jadi karena jauh dari tanah tidak ada pertumbuhan akar barunya. Teman-teman, akar yang di bawah ini kita potong aja biar nggak terlalu panjang. Kalau dimasukkan ke pot, tanahnya terlalu lengket, jadi agak susah bersih buat serabut-serabut ini.
Nah, saat ini teman-teman, sekarang saya akan coba melakukan pergantian tanah dengan tanah yang lebih subur, karena tanah ini dicampur sama sekam padi. Teman-teman, untuk di atasnya kita taruh ini karena tanah yang dicampur sekam, kalau untuk lumut dia agak lama ya, jadi kita taruh yang dasarnya. Ini agak untuk posisi lumut aja. Nah, ini lebih lengket, jadi lumut lebih cepat ya, teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman setelah kita lakukan nutrisi pada akar. Oke teman-teman, itu dia hasilnya setelah kita lakukan perpindahan atau perbaikan nutrisi pada akar. Jadi caranya juga sama, cuma kita menurunkan akar ke dalam tanah. Karena yang pertama posisi batoknya sudah tidak ada, jadi solusi yang kita lakukan seperti ini. Kemarin masa ini saya buat batoknya tergantung, karena umurnya batoknya sudah waktunya lepas, jadi nutrisi dari akar sudah terhambat karena batoknya sudah habis nutrisi, sudah waktunya jatuh. Jadi cara atau solusi selanjutnya ya seperti ini. Kalau misalnya kita buat seperti pertama dengan posisi batok tergantung, jadi batoknya sudah jatuh, tidak mungkin ya kita pertahankan seperti itu, karena kita lihat kondisi maksudnya terhambat atau nutrisi untuk batang melepah berkurang. Dia hidup, cuman ya seperti itu aja, gak ada perkembangan. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada bonsai atau yang sudah tidak ada, bisa lakukan cara seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya BKJBC untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.